Pekan tak perlu jauh-jauh keluar kota. Bagi Anda yang ada di Jakarta, ada Festival Condet yang menawarkan beragam budaya dan juga kuliner Betawi. Kita ke Tia Anissa di sana. Tia, bagaimana keseruan di sana, Tia? Wah, lagi asik bikin dodol sepertinya ini. Ya David, ini nih salah satu keseruan yang ada di Festival Condet 2022. Para pengunjung bisa belajar untuk membuat dodol Betawi. Nah tadi saya coba nih untuk mengaduk dodolnya, baru beberapa menit udah ngerasa pegal. Gak kebayang gimana mas-mas atau mbak-mbak yang biasanya membuat dodol, ini 8 jam diaduknya. Nah kalau misalkan dodolnya sudah matang, sebenarnya kita bisa langsung coba, tapi ini masih setengah matang katanya, jadi belum bisa dicoba. Nah selain dodol Betawi, di Festival Condet 2022 ini juga masih banyak sekali kuliner-kuliner tradisional Betawi lainnya, seperti kerak telur, lalu ada es lendang mayang, emping Betawi, dan masih banyak lainnya. Selain kuliner, di festival ini juga menghadirkan budaya Betawi. Jadi dalam sehari ini akan ada penampilan-penampilan pencak silat, lalu palang pintu, tarian-tarian Betawi, dan juga akan ada hiburan dari sejumlah musisi tanah air. Nah, kalau kami lihat antusias masyarakat yang berdatangan ke Festival Condet 2022 ini cukup tinggi, karena ini jadi salah satu event yang ditunggu masyarakat, khususnya masyarakat Condet. Apalagi selama pandemi 2 tahun, acara ini sempat tidak ada, dan akhirnya tahun ini ada lagi, jadi masyarakat antusias. Meskipun berbeda, jika sebelum pandemi, Festival Condet ini digelar di Jalan Raya Condet, dari Jalan Buluh hingga Jalan Gardu, namun tahun ini digelarnya di Lapangan Rindam Jaya untuk mengurangi kemacetan yang ada di sekitar sini. Nah ini bisa menjadi rekomendasi buat Anda nih, yang masih bingung akhir pekannya kemana, Anda bisa jalan-jalan ke Festival Condet 2022. Namun kalau dari saya, sarannya lebih baik Anda tidak membawa kendaraan ya, karena jalur menuju Festival Condet ini cukup padat, cukup macet, dan parkirannya juga sedikit terbatas, jadi lebih baik Anda menggunakan kendaraan umum. Nah, saya untuk mengakhiri live ini, saya akan punya pantun nih untuk Anda. Jalan-jalan ke Depok sama Babeh Epul, beli pohon duren dan pohon karet. Yuk, abang mpoknya Babeh semua kumpul, kita ramein Festival Condet 2022. Saya mau lanjut jajan kuliner yang ada di sini dulu ya. Kembali ke studio. Ya, terima kasih Tia. Titip dodol ya untuk teman-teman di Liputan 6 ya. Terima kasih.